bahu jalan raya utama Desa Sidangsari yang menghubungkan Leles Patok Besi Sindang Barang tertutup material longsor sekitar 3 meter pada Sabtu 10 September pagi. Penggawa pabrik memotret langsung ke lokasi bencana alam tersebut. Terlihat kondisi bahu dan saluran air jalan tertutup material longsor dari ketinggian 4 meter. Kejadian yang sama di ruas jalan titik belokan Sindang Hayu, Naringul, dan titik lainnya mengalami keretakan. Kondisi tersebut, pemirsa, tidak menghambat arus lalu lintas memang. Namun untuk kenyamanan bagi pengguna jalan yang melintasi jalan tersebut, agar waspada saja, terutama saat hujan lebat ya. Longsor di beberapa titik diduga akibat saluran air di bawah jalan tertutup timbunan longsor yang menyebabkan air meluap dan jalan amblas satu jam. Kejadian longsor dan retakan badan jalan di wilayah ini bukan baru pertama kali terjadi. Pantauan pabrik juga kondisi di daerah itu memang rawan bencana. Di belokan Kirakoning ada relawan Mangahu dan kawan-kawan tengah memperbaiki juga.